Turbin sedotan. Turbin sedotan adalah salah satu mainan berputar yang paling sederhana. Anda membutuhkan sebuah sedotan yang keras, jarum, selotip, dan sedikit kawat tembaga. Gunting 2 cm dari sedotan yang keras dan tusuk pada bagian tengahnya menggunakan jarum yang panjang. Jarumnya harus tembus dan menghasilkan lubang yang rapi. Lingkarkan kawat tembaga pada jarum untuk membuat lingkaran kecil. Selipkan pada ujung yang lainnya ke dalam tengah-tengah lubang pemutar. Lingkaran kawat akan berperan sebagai penyumbat. Lingkarkan kawatnya 1 kali lagi di jarum untuk membuat sebuah lingkaran lagi atau penyumbat. Di antara lingkaran kawat akan ada kawat poros yang kecil yang akan membuat pemutarnya berputar. Pemutarnya sekarang siap. Buat lubang kecil pada sedotan yang panjang dan selipkan tembaga yang panjang ke dalam lubang ini. Selotipkan kawat tersebut pada sedotan. Lalu pemutarnya akan ditempelkan pada pipa peniup. Pastikan kalau pemutarnya bisa berputar pada porosnya. Ketika meniup dari sedotan plastik, sedotan yang kecil akan berputar sangat cepat. Anda juga bisa membuat turbin dengan menggunakan 4 baling-baling.